Oke, halo, semuanya lagi sama gue dan selamat datang kembali di Internet Cafe Simulator. Kita lanjutkan lagi guys ya. Kita udah bener-bener hampir-hampir end game nih. Kalau game simulator itu tamatnya itu kalau kalian udah kayak banget guys ya. Udah gak semuanya udah kebeli, udah gak tau mau ngapain. Karena gue udah banyak banget main game simulator. Jadi ini mungkin sudah cukup end game tapi ya belum semuanya. Dan hari ini kita bakal mengeksplor. Bentar, mataku gatel. Kita bakal mengeksplor ke klub malam. Ini adalah tempat yang paling kalian tunggu-tunggu. Gue sengaja banget kalau misalnya kayak tempat kayak gini gue datangnya itu pas gue udah mulai kaya atau udah mulai bisa beli-beli gitu ya. Soalnya kalau masih miskin ke klub malam, lu gak bisa ngapa-ngapain. Kita kan awal mula tuh miskin banget tuh ya. Sekarang kita udah mulai banyak duit, kita udah bisa ke klub malam, kita bisa beli apapun yang di dalam situ lah pokoknya guys ya. Tapi sebelum dilanjut, pastikan kalian kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video guys, oke? Kita turun dulu ke bawah. Terus udah banyak banget komen-komen yang gue bacain dan gue love-lovein ya guys ya, biar gue gak lupa. Si Beggar itu harus banget sampai kelar misi sampai 7 ya kalian bilang ya. Sekarang kita udah ke 6 atau ke berapa gitu. Jadi setiap pagi, setiap tidur itu kita harus banget quest si Beggar. Jadi sebisa mungkin kalau warnet udah tutup, kita tidur. Kalau gue kan biasa gue tunggu sampai pagi lagi. Ternyata kalian bilang kalau bisa tidur aja biar dapat questnya itu ke-reset gitu. Bitcoinnya juga ke-reset lagi guys. Gitu kalian komen ya, mantap guys kalian komen itu. Semoga kelarin quest di Beggar dulu guys setiap pagi ya. Nah ini nih, apa nih, 1500. Oke, cok 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 cok, bentar. Persaingan sangat amat tidak sehat. Achievement anok, gue dapet achievement Flying Cafe. Oke, jadi ini kita udah nggak mungkin ini guys ya, mati-mati listrik kita guys ya, udah dibantai guys sama si Beggar itu ya. Keren guys, ada ledakan guys, meledak guys. Dan nih kita udah nggak ada saingan guys, kita udah nggak ada saingan nih guys. Ini tempat bisa kita beli nggak? Tempat ini bisa kita beli nggak guys? Udah nggak ada saingan kita guys. Udah mantep banget nih. Oke. Terima kasih ya Pak Beggar ya. Mantep banget, baik banget. Hidup kita 18.888 guys ya. Kita masuk ke klub malam coba guys. Bro. Bayar bro. Wih. Oh, lihatnya dulu kita review. Wah kemabokan guys, lebih dia lebih, kelebihan dia guys, kelebihan dia guys. Ini dia kan yang kalian tunggu-tunggu kan guys, lihat guys, di kerangkeng guys, private dance bayar $300 guys. Beuh, ini kekencengan doi, doi lebih sih. Ini apalagi kita review dulu guys. Gak bisa ya. Ada slot mesin. Halo pak. Oh judi. Wih. Bisa judi guys. Oke, kita review dari depan dulu. Ini $100. Slot mesin beda-beda guys ya. Ini ada yang 100. Ada yang 300 tadi tahu gue. 100. Oh 100 semua. 100 semua. Oke, di sini apa? Oh ini buat private-nya nih guys. Ada... Guys, ini kondom ya guys ya. Ini kondom ya guys ya. Kondom tuh. Oke. Ini gak mungkin copyright ya guys ya. Harusnya gak copyright sih. Oke. Kita blackjack dulu. Selamat siang pak. Oke. Kita judi dulu guys. Judi dulu guys. Bet. Ya awal-awal kita 200 dulu. Hard. Oke, blackjack tuh ngincer 21 guys ya. Kita ada 4. Kita bisa tambah lagi. Kita masih 14. Oke. Ah, udah. Sekali lagi. Gue banyakin 1000. Lihat nih. Ini 2 ya guys ya. Kita 13. Kita tambah 1. Dapat. Ah! 6. As tuh bisa 1 atau 10 guys ya. Jadi aman seharusnya. Nah, kayak gini. 2000
kita bosku. Oke. 10 18. Menang kita. Oh 19 dia. Wah kampret. 12. Bah menang fix. Males. Males guys. Pak curang ini permainan bandar pak. Permainan bandar nih pasti. Kita blackjack dulu guys. Blackjack di sini guys. Wuh. Dapatnya berapa? Ya? Dapatnya berapa? Gak dapat apa-apa gue nih. Harus sampai sama ya. Kalau enggak sama enggak dapat-dapat deh. Tepu-tepu nih berarti guys. Oh, ini dia, ini dia. Nah. Tepu-tepu guys sih berarti ya. Ini gue dapat 7 loh, dapat 2 biji. Enggak dapat duit gue nih. Duit gue berapa sekarang? 16.000 cuy. Mantap. Sabat guys. Lihat semuanya gua gacha sama gua semuanya. 777. Oh. Dapat $20 guys. Gua bayar 100, dapat $20. Gimana ceritanya sih? Rugi dong. Di atas ada tulisan guys ya. 777. 2000. Tadi gue dapat 20 yang ini, cherry. Kalau mau 777 dapat 10.000 dari mananya nih, guys? 777 gue enggak ngerti deh. Bah. 2000. 2000 berarti harus 4 kali menang baru 10.000. Ya gak mungkin bisa bos. Ya gak mungkin bisa. Wih kita ditungguin guys. Guys kita ditungguin guys. Guys guys kita pilih nih. Kita pilih nih guys ya. Private nih. Stripper. Private dance. Kok cepet harganya deh. Ini 300. Wah kenapa harga beda-beda guys. Yang ini ya guys ya. Guys guys. Ini nih boleh-boleh nih guys ya. Ini boleh-boleh nih kita lihat dulu ya. Kelinci. Buset kenapa pada nungguin kita guys. Apa kita terlihat orang berduit guys. Eh. Mana kelinci yang tadi? Kelinci yang tadi $300 ya. Yang ini ya. Ini guys ya. Oh, udah cuma bisa satu guys. Cuma bisa satu. Ini disuruh duduk nih guys ya. Suruh duduk nih kita ya. Dia kesini nanti nih. Kita duduk guys. Lihat guys. Dia joget. Guys ini. Ini jangan dicontoh guys. Ini cuma game ya guys ya. Nanti kalian kalau sudah punya uang. Tidak harus begini guys. Kalian kalau punya uang. Mending diinvestasikan guys ya. Ini karena bagian dari konten si Internet Cafe Simulator ini. Jadi ya, karena udah kita dulu main kaya. Kita mencoba mengekspor ke tempat-tempat lain. Makanya gue bilang. Kita udah harus kaya dulu. Makanya ini gue taruh di part ke 7. Ya ini episode ke-7 kalau gak salah guys ya. Di episode 7 baru gue masuk ke tempat ini guys ya. Ini udah cuma begini-gini doang guys ya. Kita close. Terima kasih. Biarin. Joget sendiri. Ya gak joget guys. Harus kita duduk dia baru joget. Oke. Udah. Terima kasih ya. Asik banget pak. Sampai ke atas meja gini. DJ-nya guys, DJ-nya guys. Bro. Tampol gak bisa guys, gak bisa tampol lagi sih guys ya. DJ-nya gak asik. Gak bisa guys ini, gak bisa diapa-apain lagi. Ini udah. Ini juga udah guys. Semuanya udah guys ya. Plot udah juga. Oke deh. Oke deh.
Udah semua, guys. Terima kasih, brother. Udah semua, guys. Kita ke tempat Bitcoin lagi seperti biasa, guys. Jangan lupa beli semprotan dulu deh. Semprotan penting, guys. Beli semprotan dulu. Ini semua udah kita beli, guys, ya. Enggak ada lagi. Bener-bener udah semuanya, guys. Kita nunggu update sih, ya. Ini apa, guys? Ini tempat apa, guys? Hah? Ada tempat rahasia, guys. Kita nggak bisa ke sana tapi, guys. Ada ke atas itu, guys. Ini pasti ada sesuatu nih, guys. Duh, dia mau kemana coba ya? Lihat, guys. Ini ngapain, guys? Ini pasti ada konspirasi, guys. Gue yakin banget nih. Ini ada konspirasi, guys. Ada konspirasi, guys. Pasti gitu, guys, ya. Ada tangga ke atas. Wah, fix banget. Kenapa? Ada maling. Terus ada. Ini gue mati nih listrik gue. Gue lihat-lihat. Keyboard gue nih. Mencelot ke depan gini nih. Keyboard yang mana nih? TV-nya terpental, guys. Oke. Okay. Mau sudah. Lampu jangan lupa dinyalain. Ini entahlah. Kita ke tempat Bitcoin dulu, guys, ya. Lampu jangan lupa dinyalain. Biar enggak gelap ya, guys. Ntar, guys, ya. Kita ke tempat Bitcoin dulu, guys. Kita perbanyak pundi-pundi. Gue pengen ke sini dong. Pengen collab, guys. Endorse. Biar orang-orang ke warnet kita nih. Gak bisa dia, guys. Nomor teleponnya ada loh. Endorse dia nih. Gak bisa, guys. Asik, ya. Ini kalau bisa endorse, mantep. Bayar kan ya, guys, ya. Bantuin promosi gitu ceritanya, guys. Oke, kita bawa pulang dulu semuanya, guys. Sumber penghasilan kita, ya. Oh, dulu judi, sekarang udah gak judi, guys. Terus sekarang mencari uang dari Bitcoin, kripto ini, guys, ya. Salah, belum diambil. Udah punya tab. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya Bitcoin ini. Oke. Okay. Gila, cuma di sini. Ya, okay, Rick, kita bawa-bawa keliling ini, guys. Cuma di negara ini. Lu keliling-keliling begini nih. Kita buka dulu. Anjay, tempat kita ini, bos. Tempat kita cari uang nih, bos. Toilet cuan, bos. Bukan kaleng-kaleng nih, bos. Harus begini dulu dia, guys, nih, ya. Tuh, baru bisa. Oke, ini udah. Ini kita taruh dulu satu di sini. Satu lagi, ya. Dia 6 sekali masuk. Gak bisa 7. Gak bisa. Orang tapi gak bisa ke toilet jadinya, ya, guys, ya. Bisa. Bisa, guys. Tenang aja, ya. Gokil, ya. Gokil, cuy, kita, cuy, ini, cuy. Terus sekarang kita mau apa lagi nih, guys, ya. Mau apa lagi? Beli apa lagi, guys, ya? Bill, bayar dulu. Full screen. Kita mau apa lagi, ya, guys, ya? Crypto kita nih, Bitcoin kita, lihat. Wah, Bitcoin lagi turun, guys. Tapi kita punya 3 Bitcoin, guys. Semuanya naik. Semuanya naik. Litecoin 6%, cuy. Oh, kita gak ada, ya? Cardano 3%. Gue punya 14.000 Cardano. ADA, guys, ya. 3% Cardano.
Terus kita 8.000. Crack ini apa ya guys ya? Ini cuma IP kita kan? Apps udah semuanya kita download. Upgrade apanya lagi ya? Market mesin udah, kipas udah, joystick, lampu, monitor. Oh, gua gini deh. Gua buat satu lagi, meja streamer. Yang ini meja streamer berbeda. Kita buat berbeda, bosku. Meja streamer. Yang bagus yang mana sih? Bintang 5 cuma satu ya? Kayak jadi PC gue ini guys ya, ini bentuk-bentuk PC gue biar kalian tahu juga nih. PC gue tuh bentuknya begini guys. Oke, mousepadnya ini aja deh. Terus keyboardnya, keyboard udah ada. Ini meja streamer nih guys ya, meja khusus streamer nih. Ini deh. Komputernya udah pasti yang paling bagus lah. Terus gue pengen ada backgroundnya gitu loh guys sebenarnya guys. Bisa gak ya guys? Ntar dulu deh. Oh. Habis guys. Guys. Duit kita habis. Yang lagi naik Cardano. Langsung jadi 60.000 lagi. Jangan takut. Jangan takut kehabisan uang. Duit kita udah banyak banget. Yeh. Ini beli jalan ini biarin. Dia harus begitu ya. Harus dibuka ya guys ya. Nih. Oke. Kok dia enggak kerja? Kerja dong. Nah. Meja streamer nih guys. Meja streamer nih bosku. Kalian lihat nih meja streamer, kita bikin meja streamer guys ya. Biar keren. Di streamer bisa ke sini. Ada mic enggak ya di sini guys? Guys, ada mic enggak ya? Oke. Okay. Kamera ada enggak ya? Bentar. Gua lupa ngecek guys. Harus ada ya. Ini buat streamer guys. Zamaror VR TV Dash Painting Mousepad Mouse Monitor Lamp Keyboard Chairs Fan Console. Gak ada guys ya. Masa nggak ada headset cuy? Adanya VR headset guys. Terus headset tuh harus ada loh. Kocak ya. Nggak ada headset ya guys. Dia nggak jual headset guys. Bagaimana ceritanya? Toko komputer nggak ada headset tuh gimana? Belinya di mana guys kalau mau headset guys? Gak ada ya. Lagunya ini mulu ya. Aduh, sayang banget ya dia gak ada headset ya guys ya. Sayang sih. Harusnya dia sedian headset menurut gue. Biar gak flat-flat banget gitu guys ya. Masa pakai headset ini jelek ya guys ya. Jelek lah, kalau pakai sini lah aneh banget ya. Enggak. Udah. Pasang dulu nih. VIP. VIP streamer. Oke, di sini. Lampunya kok mati ya? Ini nyala apa mati sih, guys? Nyala ya? VIP streamer ya. Waduh, ini lagi, guys. Ini e-sport streamer ya. Apa di sini streamer ya? Lagunya kegedean nih anjing. Gede banget lagunya guys.
baru ya. Ini ya. Oh ini bunyi sound duitnya guys. Nah. Nah. Taruh di mana ya? Ruangan streamer ini guys ya. Di sini aja ya. Jadi kita buat jalanan buat dia guys. Ini jadi ada jalanan guys, ini guys. Ini khusus sih. Cuma untuk dia guys. Gak ada yang bisa lewat selain dia. Jadi orang kalau mau ke sana harus gini, set. Karena di sini ada meja. Bener enggak? Bener enggak? Wah, ini epic sih, ini epic sih guys ya. Ini cuma di channel ini guys. Kita bikin ruangan streamer guys. Lihat guys. Ruangan streamer yang berbeda nih pasti. Cuma gua nih yang bikin nih. Oh sorry, jadi orang kalau mau main gini guys. Gini nih. Orang nggak tahu kalau di balik ini tuh ada streamer guys. Lagi live. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Lihat. Orang kira kan, oh dingdong biasa nih. Padahal di balik sini ada orang lagi live streaming. Anjing keren banget sih. Konsepnya keren nih guys ya. Semoga gak ada bug-bugan ya. Ini juga nih. Ini orang gak tahu nih. Kalau bakal ada orang di balik sini. Ini ya. Oke. Oke. Ini kurang mepet ya guys ya. Ini kurang mepet nih, masih kelihatan ya. Mantap, udah gini aja. Taruh monitornya 3 biji nih. 3 monitor nih guys nih. Ruangan khusus streamer. Eh yang tengah dulu lah. Nah. Set. Wih, keren banget. Aduh gak bisa mepet gitu lagi. Bisa dong. Wah. Harus mepet guys ya. Harus kayak nempel gitu loh. Biar enak liatnya. Kurang mundur berarti kurang mundur guys. Ini nggak bisa ya. Gini oke. Okay. Satu lagi, monitor ketiga. Oke. Okay. PC-nya. Taruh bawahnya PC-nya. Oh nggak bisa. Lah. Koneknya ke ini ya. Ke yang kiri guys. Aturan ke yang tengah. Oh yang. Oh. Gua ngerti. Beuh. Kalau di yang internet cafe simulator pertama gak bisa nih guys. Internet cafe simulator pertama gak bisa guys. Karena dia cuma misalnya satu monitor. Udah yang sisanya cuma buat penambah gaya doang guys ya. Board kita ada di bawah guys ya. Kalau yang di sini connect semua guys, bisa guys. Jadi 3 monitor bisa di sini berlaku guys. Keren 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 keren. Ya di update ya, jadi bisa buat streamer beneran guys. Keren banget. Eh. Kok. Oh. Walah harus di harus satu persatu lagi, cok. Harus satu persatu lagi, guys. Tuh, berarti nanti pas bangku juga nih. Coba ya. Nah, ini tinggal di gini nih. Bisa nih, guys. Beh.
sini sama-sama kan? 37, wih. Ruangan rahasia streamer kita berhasil, guys. Berhasil, berhasil. Ini harganya, oh ya kalian komen juga bang, harganya udah boleh dimahalin semua bang. Karena udah di atas bintang 5. Gue coba ya guys ya. Gue coba gue open nih. Terus PC gue mahalin semua ya. Very expensive ya. Mahal semua nih. Kalian bilang udah boleh dimahalin ya. Karena udah di atas bintang 5 gue ya. Gue ikutin omongan orang. Gue ikutin deh. Very expensive nih. Mahal banget deh. Kayak semua orang bisa ke warnet gue deh. Aduh. Full lagi. Belum gue mahalin udah full duluan. Aturan gue mahalin dulu baru gue buka dong. Kebalik konsep gue. Sorry deh. Kalau konsepnya kebalik. Masih judi. Gila cuy. Rame banget warnet kita sih langsung guys ya. Warnet kita gak pernah sepi guys. Kapan warnet kita sepi coba. Wah udah kelar main sih bapak. Peringatan banget pak. AC gue nyala kan, jangan bilang AC gue mati. Nyala kok. Oh masih wangi guys. Santuy. Makasih pak. Gue mau liat streamer gue nih. Udah jam 11 baru buka kita guys, telat guys ya. Gak apa-apa. Gue lihat dulu meja streamer gue guys. Aduh. Misi. Meja streamer gue nih. Idi mantep banget guys. Meja streamer kita guys, lihat guys. Tapi cuma yang kanan yang nyala guys. Gimana ceritanya nih guys? Kalau kayak gini nih guys. Meja streamer kita brother. Meja streaming rahasia nih ya. Ini butuh bubble ini. Ya ampun, ada hacker ya, ada hacker nih guys. Buset, ramenya. Gila. Terima kasih. Baunya. Aduh kok jadi bintang 4,5? Jadi 4,5 ya guys. Kenapa jadi menurun ya guys? Halo, halo baba. Menurun drastis gini, bos. Apa yang salah nih, bos? Apa yang salah nih, bos? Cuma karena bau doang. Gila. $900 main warnet 10 juta. Ini orang main warnet 10 juta guys. Buat main warnetnya doang 10 juta. Gokil. Ya lagi sih pak polisi. Maunya dia. Sekarang berapa? 84.000. 84.000 duit gue. Ini dia masih berjudi tetap. Berarti ini berjalan dengan lancar ya guys ya. Gak ada ngebug ya. PC streaming aman. E-sport aman. Rental PS aman. VR aman. Keren banget. Wah, bekas ada maling nih berarti ya. Terkuntang panting nih. Fix bekas ada maling. Isinya apa pindah gitu? Oke. Tidak ada yang hilang ya. Jauh ini. Kenapa? Ada gempa eh.
Wah, ditendang bos. Ditendang bos. Duitnya 946.000 lagi guys. Gokil ya. Berarti ini warna tuh udah harus tutup guys. Udah harus tutup. Close. Semuanya harus keluar dari warnet ini. Kita collect dulu ininya. $24. Oke. Semuanya keluar sudah. Oke, listrik gak usah dimatiin guys. Itu udah kaya guys ya. Udah close. Wah, gokil. Hari ini kita bikin ruangan streamer. Terus ke tempat yang kalian pengen banget tuh. Striptisan itu. Berarti kita tinggal mengupgrade total semuanya ya, kayak menghias. Lebih tepatnya menghias ya, kalau mengupgrade itu udah mentok semua, bintang 5 semua ya. Harga udah paling mahal juga. Oke. Atau kalian komen kan, kalian pengen lihat apa lagi di Internet Cafe Simulator 2 ini guys ya. Apalagi yang mau kita kulik di Internet Cafe Simulator 2 ini guys, oke? Videonya tutup sini guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe setelah ini guys. Jadi klik tombol loncengnya biar selalu udah notif setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you. Sex Boy signing out. Bye-bye.